Silakan anak-anakku, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Masih dengan saya, Ibu Eni Handayani. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu teks resensi. Sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran, saya sampaikan terlebih dahulu, guru Bahasa Indonesia di SMK Bhinneka Karya Sima, yang pertama Bapak Muhammad Komari, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-1 dan 11-2. Yang kedua, Bapak Muhammad Iwanuddin, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-3, 11-4, dan 11-5. Dan saya sendiri adalah Ibu Eni Handayani, mengampu kelas 11-6, 11-7, 11-8, dan 11-9. Yang keempat adalah Bapak Bagus Wicaksono, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-10 dan 11-11. Yang terakhir adalah Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-12, 11-13, dan 11-14. Setelah kalian mengetahui pembagian kelas masing-masing Bapak Ibu Guru pengampu, Ibu harapkan kalau kalian mengerjakan TT dan UHA, di kolom guru pengampu kalian cantumkan nama guru masing-masing. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Yang pertama, memahami isi dan sistematika resensi. Pada pembahasan pertama ini, kalian akan membandingkan isi teks resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Tugas penulisan resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Bahwa yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Dua, identitas buku yang diresensi. Tiga, pendahuluan. 4. Inti atau isi resensi. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup. Selanjutnya anak-anakku, coba diperhatikan macam-macam teks resensi. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas bermacam-macam jenis. Seperti yang terdapat di dalam contoh di atas, ada resensi untuk novel, ada pula yang berupa kumpulan cerpen. Berdasarkan objek tanggapannya, ada pula yang berupa film, drama, lagu, buku, ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya-karya lainnya. Fungsi dan manfaat teks resensi. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya yang diresensi, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku-buku cerita itu. Berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku populer, informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku itu. Kemudian anak-anakku, cobalah kalian membaca contoh teks resensi di bawah ini dengan saksama.
Setelah kalian membaca bab resensi di atas, lakukanlah analisis isi resensi berdasarkan format tabel berikut. Ada unsur dan sistematika resensi, ada judul, identitas resensi, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Untuk tugas yang Bu berikan tadi, silakan kalian kerjakan di lembar tugas terstruktur. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi pembelajaran ini hari ini. Terima kasih. Thank you.